Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama IP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, pintunya di sini ya, Bo. Saya mau ketemu Mbak Nina. Assalamualaikum. Hai, masuk. Tutup dulu aja, Kak. Oh, iya, dulu ya. Iya. Permennya. Nah, ini tuh kemayu. Ini ownernya nih. Hai. Nyantai kan, Mbak? Nyantai, baru buka. Baru buka? Yep. Tuh, ini tuh. Produknya kemayu. Produknya kemayu. Kemayu Buiti. Kalau di Cirebon cuma di sini aja. Kalau produk-produk apa sih, Mbak? Online ya? Brand lokal. Lokal. Brand lokal? Iya, tapi yang premium. Apa aja, Mbak? Ada apa aja sih? Kemudian. Ini ada body care, hair care, skin care-nya banyak. Ini dari buat hot oil, hair tonic, buat footie, buat kaki, bisa. Yuk. Yuk. Nyaman, senyaman rumah dewek. Ketemu lagi sama IP TV. Nah, IP udah pesa, udah apa di Kemayu. Nah, IP mau tanya-tanya dulu sama Mbak Nina. Iya, ini ownernya nih, yang punya kuala gue. Ya Allah, pedes tadi. Tapi enak. Awalnya pedes karena emang aku pakai krim yang murahan kali ya. Nah, semenjak tadi udah uyek-uyek pakai produk yang bagus, jadinya agak bersih. Bukan aja agak bersih, emang bersih ya. Nambah untuk kerutan. Untuk kerutan kita bengek lah tengati. Ngomong Mbak Nina aja lah, IP emang tengati. Itu apa aja sih, Mbak, yang tadi Mbak Nina lakuin sama wajah IP? Pertama kita kasih peeling untuk ngangkat kulit mati, terus kita kasih derma, terus kasih untuk
inframerahnya sama terakhir di setrika muka. Jadi fungsinya setrika muka itu untuk mengencangkan, mengecilkan pori-pori dan dari senyum ya pasti. Harus. Karena usia juga ya, kalau Ipey memutihkan apa memang bagus. Kulit sudah putih, cuma kalau untuk mengencangkan itu harus balance sama putihnya. Oh, jadi nggak sembarang putih aja ya, Mbak? Iya, nggak harus putih. Iya, brightening itu boleh. Kan kapasitas seseorang untuk kulitnya putih gitu beda-beda. Karena nggak bisa dipaksakan kan, kalau pigmen kita yang udah pasnya kuning ya mungkin bisa putih. Cuma kadang orang ingin lebih putih. Memaksakan. Nah, memaksakan. Jadi itu kadang-kadang efeknya yaitu kadang-kadang merah, terus iritasi. Tapi karena memang kita pasti selalu pinginnya lebih putih, lebih bright, glowing. Nah, sekarang itu IP, kulit sudah putih, yang penting saya kasihnya untuk kerutannya, aging-nya, jadi lebih fresh, lebih kenceng, lebih glowing. Kalau putihnya udah enggak kasih lagi. Udah aman ya? Udah aman. Tinggal kerutan-kerutan aja Mbak. Iya. Tuh, orang diskolot ya. Diskolot tuh. Tapi Mbak Nine bilang ini agak turun karena emang saya kurang-kurang facial, facial OG-nya. Jadi emang harus rajin facial. Jadi teman-teman di sana rajin-rajinlah merawat wajah kita ya. Jangan males, apalagi dengan umur yang sudah tuwir. Tidak muda lagi. Tidak muda lagi. Cari produk yang aman. Produk aman. Jangan ingin langsung putih instan. Pasti akan ada side effect-nya. Kita di Kemayu produknya yang brand lokal tapi premium. Jadi dijamin untuk tidak breakout, untuk memutihnya semuanya dari kita, untuk glowing semuanya kami sedia, dari body care, hair care sampai skin care. Khusus Cirebon nih, hai khusus Cirebon, tapi luar kota juga bisa lah. Maksudnya info kalau anda kan emang orang luar kota, main ke Cirebon, mau tanya-tanya barang-barang kecantikan, cari konsul aja di sini di Kemayu. IG nya ya Mbak? Ada. Apa IG-nya apa ini? Kemayu Beauty. Nah, apa Kemayu Beauty apa? Store. Ada store. Oh, ada store ya. Kemayu Beauty Store. Nah itu coba cek IG-nya ada ya. Ketemu lagi sama Ipey di IPTV. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.